I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Mega Pratama. Kali ini kita akan membuat lagi teman-teman ya, ZPT, rangsang tumbuh dan juga sekaligus pestisida. Seperti teman-teman lihat di sini ada talenan, ada pisau, itu alat yang kita butuhkan teman-teman ya. Ini ada 3 siung bawang merah teman-teman. Ada lagi 2 ruas kunyit. Jadi di sini yang berperan sebagai ZPT itu adalah bawang merah dan pestisidanya adalah kunyit teman-teman ya. Ini kita potong kecil-kecil teman-teman biar mudah untuk numbuknya teman-teman ya. Kalau teman-teman semua mau langsung aja ya nggak masalah gitu, mau langsung ditumbuk, tapi ya kalau mau mudah numbuknya dipotong dulu teman-temannya, kecil-kecilin. Di sini nggak perlu lagi dikupas, nggak masalah teman-teman, nggak ada pengaruhnya juga kok, sama aja. Mau dikupas atau nggak kupas. Jadi kunyit sendiri ini teman-teman sangat bagus teman-temannya untuk mengusir hama, makanya dia bisa digunakan sebagai pestisida. Sedangkan bawang ini bagus untuk merangsang pertumbuhan dari tanaman tersebut teman-teman ya, terutama pertumbuhan akar dan tunasnya. Ini kita potong kecil-kecil semua teman-teman ya, biar mudah numbuknya ya. Oke, selesai teman-teman. Kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap penumbukan. Oke, ini dia teman-teman ya. Yang kita butuhkan adalah ulekan atau apa namanya teman-teman ya. Ini ada tumbukannya teman-teman ya. Nah, tadi langsung aja teman-teman ya, masukin ke sini. Langsung kita tumbuk, kita haluskan. Ini lama teman-teman ya, saya cepatkan aja teman-teman ya. Oke, ini dia selesai. Setelah halus jadi begini teman-teman. Sudah itu kita siapin lagi air. Airnya sebanyak 2 liter teman-teman ya, sesuai dengan takaran dari bawangnya tadi teman-teman. Semakin banyak bawang sama kunyitnya, makin baik juga airnya. Langsung aja teman-teman kita masukin ke dalam airnya. Oke, ini dia. Cukup simpel teman-teman, ini bisa langsung dipraktekin oleh teman-teman semuanya. Dan juga nggak makan banyak biaya ya. Dan terutama ini alami, tidak menggunakan bahan kimia dari tumbuhan untuk tumbuhan juga. Untuk referensinya bisa teman-teman cari di internet, itu banyak teman-teman. Kenapa bawang merah bisa untuk merangsang pertumbuhan, bisa teman-teman cek di internet. Dan juga kenapa pestisida juga bisa maksudnya kunyit bisa untuk digunakan sebagai pestisida, itu ada semua di internet teman-teman ya. Terlalu panjang ntar saya jelasnya kalau kita membahas sini. Di sini kita hanya untuk cara pembuatannya teman-teman ya. Dimasukkan semua teman-teman ya. Ini agak berat teman-teman ya tumbukannya.
tinggal diaduk teman-teman, diaduk aja biar merata, larutnya merata, kita aduk semua sampai tercampur dengan sempurna. Oke, ini dia setelah saya aduk teman-teman. Udah ini kita diamin teman-teman selama 24 jam atau semalaman. Tutup lalu diamkan selama semalaman. Oke, kita simpan teman-teman ya. Tara, ini dia sudah jadi teman-teman ya. Oke, ini udah jadi teman-teman, tinggal disaring biar ampasnya tidak ikut teman-teman ya. Disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Setelah dimasukin ke dalam botol, nanti kan ada ampasnya tuh. Nah, ampasnya jangan dibuang, ampasnya bisa ditaburin juga di sekitar pohonnya teman-teman ya. Untuk pengaplikasiannya atau penggunaannya cukup disiram saja teman-teman, disiram ke arah tanah, ke bawah dan juga ke pohonnya teman-temannya, karena untuk merangsang pertumbuhan dari akar juga untuk tunasnya sekaligus anti hama. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka pada video saya, jangan lupa teman-temannya tinggalin like-nya dan jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman serta komen di bawah kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah mampir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dadah.